buka. Bisa jelaskan kronologis peristiwa pencurian bermotor milik satu pegawai atau toko vakum ini seperti apa, Mbak? Iya, jadi awalnya si Aliza ini dapat customer, jadi dia ini kayak pesan parfum gitu, ada 4 piece parfumnya. Terus yang pelaku itu dia alasan mau tambal ban, terus tiba-tiba kan pelaku bawa motor, tiba-tiba pas balik lagi itu dia gak bawa motor, dan alasannya itu dia minjem motor si korban ini buat ke Alfamart mengambil uang, kayak gitu. Motor yang diambil berhasil pelaku apa? Motor jenis apa? Motor yang pelaku bawa itu Vario yang punya Aliza. Cuma pelaku itu dia awalnya bawa motor Beat warna hitam. Kayak gitu. Dia ada dua orang. Pelakunya itu sama kayak anak kecil, seumuran 12 tahun lah sekira. Modus pelaku seperti apa, Mbak? Modus pelakunya itu seperti apa? Dia modusnya itu kayak pura-pura pesan parfum gitu, terus minjem motor, alasan buat pergi ke Alfamart ngambil uang.